Oke, teman-teman, dari ini saya bakal nyobain service, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian itu butuh aplikasi Zephyr, teman-teman. Nah, kalian boleh download di Chrome atau di Play Store, teman-teman. Nah, ini kita ketik mana sih Zephyr itu? Zephyr ini yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah, kita klik dan saya sudah install, tinggal kalian install. Oke, ini kodenya. Nah, oke. Nah, kita ini saya juga sudah punya filenya. Mana ya? Oke. Nah, oke, ternyata teman-teman filenya ada di folder download, teman-teman. Ini foldernya, teman-teman. Kita klik Sardes RTX Hava dan kita klik. Oke, kita klik. Tunggu. Kita klik yang lama. Setelah itu ada gambar kayak gini, kita klik salin. Nah, ada gambar kayak gini nih. Oke, kita langsung cari folder games. Nah, games, kita klik. Ada Komojang, kita klik. Dan di sini ada Before Pacheka dan Rexure Pacheka. Oke, kita kliknya ke Rexure Pacheka yang ini. Oh, saya beritahu yang lebih jelas. Nah, kita klik yang ini. Dan saya bakal menghapus file dulu. Dan sini kita ada gambar kayak gini, kita klik Sardes RTX 7. Nah, itu kita langsung klik. Setelah itu ekstrak di sini, password dibutuhkan. Nah, sebelum ekstrak kita butuh passwordnya. Saya lihatin passwordnya itu subrek teman-teman. Aktif tradi kompes mana? Kita ulang lagi, tadi ada kesalahan sedikit. Kita klik ekstrak di sini. Nah, ada password ini. Saya beritahu passwordnya itu subrek passwordnya ya. Oke, kita klik OK. Bukan ke semua file. Ganti, kita klik ganti. Nah, mana ya? Tuh, baterai sedikit. Oh iya, kita klik. Setelah itu ekstrak di sini, tunggu sebentar. Ganti aja teman-teman, klik ganti aja. Asik, terus di kompres ya. Berarti setelah dikompres kita itu, setelah itu kita buka aplikasi Minecraft ya teman-teman. Nah, tadi ada tulisan script telah dikompres dan passwordnya ada di video ya teman-teman, dan namanya itu sudah ada teman-teman. Nah, ini diam-diam saja dan kita klik karena ini sudah langsung copy. Ayolah, lama-lama namanya musafir lagi. Nah, oke, kita tunggu teman-teman. Nah, kita klik ini. Nah, ini datar, nama dunia datar, dan aduh, nama set benihnya itu ini datar, sebenarnya datar. Dan kita cari namanya paket. Wah, terpasang belum paket sumber daya. Dan paket saya kita cari yang namanya RTX PS V2.0. Oke. Aktifkan yang aktif ya, ini yang aktif. Nah, sudah aktif. Kita itu main, teman-teman. Apakah berhasil atau enggak ya?
Kadang itu nge-lag kalau di HP kentang, tapi ini bukan HP kentang jadi enggak nge-lag. Oke, sudah memuat sumber daya. Wah. Wah, hasilnya gini, teman-teman. Waduh. Wah. Bayangan. Wah, sejak mini kerbau mau cari airnya itu seperti airnya gini. Itu ada air. Wah, airnya beda, teman-teman. Buat apa dikasih kayak gini? Ini tangan kosong. Wah. Waduh. Itunya goyang. Wah. Bagus banget, teman-teman. Kita cari lautan. Wah, itu lautan. Wah, airnya lumayan jelek sih. Tapi lah lumayan relatif sih, teman-teman. Wah, airnya air danau, teman-teman. Sumpah ini airnya beda banget, bagus banget. Rada jelek sedikit. Wah, ada tuh bayangannya relatif banget. Wah. Kita terbang. Woi, di air masih ada bayangannya. Cobain kita nongol ke air. Wah, biasanya itu enggak ada, teman-teman. Itu teman-teman bayangan ada di air, sumpah teman-teman. Coba kita ubah ke cuaca hujan, teman-teman. Hujan. Klik. Oke. Wah. Hujan. Woi. Ada pantulan air, teman-teman. Itu teman-teman kayak hujan asli, sumpah. Lagi hujan ini. Itu suaranya tuh. Sampai di becek, teman-teman. Wah. Lihat nih, teman-teman. Wow. Bagus banget, teman-teman. Oke, yang suka video satu. Airnya juga seperti kena hujan, teman-teman. Coba kita lihat ini. Wah. Teman-teman. Masih ada bekasnya, teman-teman, kena injak-injak gitu, teman-teman. Wadaw. Oh, sudah hilang. Apakah di sini sudah hilang? Sudah hilang juga. Disurut. Dan pasir-pasirnya juga ini lumayan bagus dan mataharinya bulat, teman-teman. Wah, ada pelangi, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Dan awannya tuh. Matahari, awan, sama ini semua. Wah, bagus banget. Ini nih, sumpah bagus banget, teman-teman. Kalian kalau mau download, wah masih ternyata dikirain cuma dua airnya. Woi, wah. Udah sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.